Cepet banget sih yang lain. Paris, ayo ya Paris, nyari Noleta. Bin, Bina udah belum Bin? Udah siap belum? Iya, udah siap kok. Yaudah, aku tunggu ya. Oke. Thank you. Yuk. Pecah berapa nih? Udah tahu masih makan aja. Ini cepetan mana makannya? Dari tadi malam ngapain sih? Baru sarapan sekarang. Sarapan dari tadi pagi. Ini udah jam berapa lo baru sarapan? Udah mandi belum? Udah. Ya udah lagi mau ngapain sih? Kita harus nyari Noleta. Mau kemana lagi? Kita udah nyari satu bayi, nggak ketemu juga. Ya cari kemana kek? Selip-selipan mana kek? Pasti ada. Yang penting kita cari. Ya, pasti dia muter-muter, nggak cuma di spot-spot itu aja. Lagian tuh ya, sekarang tuh prioritasnya itu nemuin Noleta. Kita tuh udah dimarahin mulu sama Mami, sama Om Jamal, sama Tante Rika, sama Mami Noni. Nggak capek apa dimarahin tiap hari? Gue capek. Yaudah ya mah, makanya cepetan deh. Bawa aja deh ke mobil, kalau enggak. Iya. Eh, dibagi dua lagi ya? Gue sama Bina, kalau ini tiga. Yaudah. Cepet aja. Oke, iya, boleh aja. Menjar aja dia. Ruan. Eh, bentar. Gak tau kok dalam jam apa. Apa lagi deh? Halo? Ya? Apa? Oke. Iya. Ya oke. Kenapa Noleta? Kenapa sih? Kenapa? Tentang Noleta. Kenapa sih? Kenapa? Kata Om Jamal, itu udah ketemu. Hah? Kenapa? Seriusan nih? Iya. Bisa nyari lagi kan? Kenapa lemes banget ya? Iya. Gue bersyukur banget udah ketemu. Oh, lo kalau bersyukur kayak gini lemes gini. Iya. Gue tadi takut banget Noleta kenapa-napa. Lo dulu juga langsung. Iya, sumpah dikira Noleta kena apa gitu. Tapi seenggaknya kita gak usah nyari lagi sih berarti kan. Iya. Ya kita pergi beli kemana yuk. Jangan gitu dong. Kita pasti harus kesana dong ke Noleta. Masa dia ketemu kita gak ada di situ. Ya juga kita sih, tapi pengen liburan deh. Kayak kemarin. Ya liburan sama Noleta lah. Tapi nanti kita mau ketemu Aurel kan. Akhir aja Noleta. Iya, udah. Yaudah sekarang kita ke tempatnya Mami dulu ya. Iya, udah. Noleta udah di sana. Gak tau, makanya kita ngumpul aja dulu. Oke. Oke. Yaudah, yuk. Let's go. Yeay. Kenapa? Nih, let minum dulu. Ya, aku minum, aku juga haus. Kamu dari mana aja sih? Iya, kamu tidur di mana sih, Let? Kemarin. Dari kemarin di mana aja sih, Let? Kita khawatir tahu nyari kita kamu. Kita udah muter-muter Bali, seluruh Bali buat nyari kamu tahu. Lagian kalian nyuakin aku sih semuanya yang dugem itu. Enggak kok. Yaudah aku bete, aku pergi aja. Yaudah kemana minta maaf. Luntang-lantung kemana. Let, kamu selama ini tidur di mana? Aku tidur di jalan, abis aku nyasar ke desa. Ya, muter-muter keliling Bali. Makan, kamu makannya gimana? Makannya sekali doang. Sehari sekali? Iya. Kamu makan sehari sekali? Pakai apa? Biasanya kan kamu makan bisa lebih dari 3 kali. Aku untung di kantong cuma ada uang berapa ribu doang. Emang gak ada yang bantu kamu? Ada sih kemarin. Tapi kamu kemana aja sih? Kita tuh nyariin kamu kemana-mana tau. Bener-bener muterin Bali. Muterin Bali. Kita tuh khawatir tau sama kamu, Let. Iya. Tapi kamu selama ini ada yang bantuin? Ada, bule. Bule? Serius? Serius siapa? Bule beneran? Beneran. Apa bule Depok? Ganteng gak? Ganteng. Serius? Lepas ya, sekarang bule yang mana? Gak tahu sekarang lagi di mana. Akhirnya dapet bule nih. Iya. Lumayan lah. Ya udah, yang penting sekarang kamu udah di sini sih, Let. Ya, jadi kita udah bisa liburan deh. Kamu udah makan belum sekarang? Belum sih. Kamu lapar gak? Mau makan gak? Ya. Yuk kita makannya pergi. Kita sama Aurel juga kan? Oh iya kita ngobrol sama Aurel ya. Yuk. Yuk.
Udah ganti baju. Kita ganti baju dulu kali ya. Oke. Menurut saya sih dia kayaknya masih enggak tuh. Sumpah gua tadi no, bro. Gue tahu dia perginya ke kanan, dude, bukan ke kiri. Trust me. Dia masuk. No, dude. This one, 6-1. Ya udah, daripada kita bingung berantem, enggak cabut aja yuk. Duh, kita jadi pergi enggak sih? Tahu nih gue lapar tahu dari tadi. Aduh, gue juga lapar nih. Tadi dulu tunggu mami ya. Gue mau aman dulu, gue mau masuk itu ke dalam. Gue mau lihat dia aman atau enggak. Kalau dia aman, kita bisa ajakin dia keluar. Yaudah, siapa tahu kira yang nomor 5, ayo. Ya, ayo. Ya, si dude. Yuk. Hai, apa kabar? Baik, yuk. Hai, Alika. Siapa nih? Masih ingat kita nggak? Masih ingat. Yang nolongin aku kan kemarin? Oh, ini yang nolongin Alita kemarin. Oh, iya. So, how did you guys meet Alita? Kemarin tuh, waktu itu kita lihat Alita di Canggu. Di cafe, right? Iya. Yeah. Teh manis cafe. Terus ownernya lagi marah-marah. Marah-marahin Alita. Terus kita kayak, like, why? Ternyata dia nggak punya uang untuk bayar. So, setelah itu jadi kita ikutin dia pulang. Pas dia kita make sure dia aman, kita masuk. Terus kita pengen ajakin dia like hang out together. Iya. Kalian baik banget ya. Nah, iyalah. Baik banget. Makasih ya udah. Thank you. Ya, sama-sama. Udah bantuin juga. Nggak ngerepotin kan? Enggak. Nothing is good. Jadi kalian mau hang out apa enggak? Alita. Kayaknya enggak deh, soalnya aku udah janjian sama Aurel yang kemarin itu loh. Tapi kamu tahu enggak? Iya. Ini kita ikut juga. Enggak deh. Serius. Kita kan mau girl squad aja. Oke, ya udah enggak apa-apa. Next time lah ya. Udah mau mastiin kamu safe. Aman. Oke. Oke. Kalau gitu, welcome guys. Thank you. Thank you too. Oh my god, ini siapa? Ini yang nyelamatin Alita. Ini yang nyelamatin Alita. Oh, nyelamatin aku. Mau kemana? Mau jangan kamu di sini aja lah. Udah kalian semua mau pada girl squad kan? Mau ketemu Aurel. Jadi dia berdua ikut. Kita itu mau ikutnya sama cewek-cewek bukan sama kalian. Ya tapi dia kan mau. Jangan mau. Udah kalau mereka enggak mau kita langsung balik. Udah kalian pulang aja. Jangan kita panjang. Halo, kenapa? Jadi aku tuh kemarin tuh kan abis ngeliat villa, aku tuh kayak pengen nikah di Bali. Ini menurut kalian gimana? Makasih mau nikah. Iya, konsepnya mau nikah di Bali. Seru tahu nikah di Bali, kenapa nggak nikah di Bali aja? Konsepnya kayak gimana? Iya. Cuman tuh aku lagi bingung kan, aku pengen nanti di GBK. Cuman kalau di GBK lagi pandemi gini kan nggak bisa kan, Kak. Jadi ya udah. Akhirnya kemarin aku ngeliat villa tuh ada juga yang support tempatnya tuh gede, bisa bikin wedding juga di situ. Coba kalian gimana? Aku tuh bingung banget mau konsepnya gimana kalau bikinnya di Bali. Kalau di GBK terus konsepnya kayak apa? Maunya kayak pesta rakyat. Kamu yakin mau nikah muda? Kamu kenapa sih? Ya. Tapi aku juga mau sih nikah muda. Pengen kan? Aku juga sih. Kan? Aduh, kenapa sih pada ngomong nikah muda? Gue juga mau dong nikah muda. Nikah sama siapa sih? Ya sama cowok lah. Cowok. Gak apa-apa sama cewek, tapi ceweknya berkumis. Terus ngomong-ngomong, emang masih muda kalian? Kan udah tua juga. Udah tua sih. Itu nikah tua namanya, bukan nikah muda dong. Tapi aku pengen nikah gimana? Terus kamu kapan nikahnya? Dia nikah kalau kakak nikah duluan. Iya, aku juga. Jangan sampai ya. Ya udah pokoknya deh, mau nikah muda, mau nikah tua, yang penting kalian dapat jodoh deh semuanya. Udah pokoknya sekarang kita cheers buat kesuksesan kita supaya kita sukses masa depan. Cheers! Woo!
Aduh, alhamdulillah ya, Aleta udah balik ya, Papi. Aduh, seneng banget. Akhirnya dari semua ini kita tuh mengambil hikmahnya juga. Kita juga satu sama lain sekarang ini merasa lebih dekat, susah bareng, ya kan? Terus kita juga seneng-seneng bersama. Benar nggak, Pap? Aleta pulang dalam keadaan sehat walafiat. Makannya tetap lancar. Makan banyak. Makan-makan mulu ya. Kalau ini bagian makan. Karena kan badannya sama. Amerika. Ih, sama nih. Iya. Berarti kita urusan makan ya, lo. Kita berteman. Sekarang jadi kemana kita? Aduh, itu lagi udah pada buka itu tempat pariwisata semua udah pada buka. Sil-sil katanya. Sil, yuk kita belanja aja, shopping-shopping kali. Jangan, tunggu dulu. Peraturannya. Aku mau belanja. Noni sama Koko enggak boleh pegangan. Kalau enggak gua telepon laki gue nih. Oh iya. Iya. Jadi enggak usah makan-makan ya kita ya. Habis itu lapar ya lo. Iya. Ya habis ini baru kita olahraga lagi, ya. Oke. Ini kan lagi liburan. Gitu ya. Kita lo perginya ke Jimbaran aja lo, ada pantai. Aku bisa main layangan. Oh, ada seafood. Ada seafood. Iya. Nanti kita telepon Aleta di sana ya. Apa? Seafoodnya apa? Banyak semuanya ada. Jadi Papi, kita kemana Pap? Ya, di sini ada pantai, ada tempat wisata, ada tempat makan, GWK, tempat makan juga bisa. Shopping. Ya. Tapi tempat pacaran jangan gak dikasih ya. Ya, pacaran jangan dulu. Kita kan keluarga-keluarga, santai-santai. Papi tahu Arlo pasti mau main layangan di pantai. Tapi bohong, kalau mau makan sama Tante Rika. Oke. Sama Mi. Iya. Sama Mi shopping ya. Shopping aja. Oke. Mami, kita shopping. Kita sama-sama Enan. Oke. Tempat pariwisata lah, udah pada buka. Ada GWK, ada apa. GWK boleh, kita ke Ubud juga boleh. Setelah itu kita shopping, setelah itu kita makan, oke? Okay? Ya udah dapat semua deh. Yuk, kita jalan sekarang.